hari ini bulan pertama untuk GRG Kandangan nomor punggung 10. Pisan. Ancang-ancang lakukan jabset. Sudah lakukan, kali ini biarkan keluar. Dengan biar angka pertama untuk Linggar Jaya. Satu, benar. Sudah lakukan set tadi. Angka pelaburkan bagi Puan maksudnya namun gagal kali ini. Angka bertambah untuk Linggar Jaya. Dua bendol nomor punggung 14 Pelo. Ancang-ancang keset sudah. Angka bola berikan bantam langsung kali ini. Keluar bola. Angka bertambah untuk Linggar Jaya Wita. Tiga bendol. Sudah keset tadi Pelo. Angka bola berikan bantam Puan kali ini. Sudah ditunggu. Masih ada tes tadi. Angka bola berikan bantam kali ini. Tes gol. Angka bertambah untuk Linggar Jaya Bintan. Empat pendol. Lagi-lagi Pelo. Angka bola berikan umpan. Nomor 8 ada. Kali ini pindah poin untuk JRG Kandangan. 1-4. Nomor punggung 5. Lagi-lagi sepidah. Denny. Angka bola berikan bantam di bendung. Kali ini oleh Yose tadi. 2-4. Kicong laku gagal. Benny maksud kami gagal kali ini Benny. Angka untuk Linggar Jaya 5-2. Nomor punggung 4 laku gagal sudah. Kali ini sambaran bola keras dari Weweh tadi mampu menambahkan untuk JRG Kandangan 3-6 3-5 maksud kami. Berikan umpan sama langsung kali ini. Bisa diblokir angkat lagi kali ini. Lagi-lagi minum. Tes bol 4-5. Lagi-lagi Benny lakukan jump set. Jadi angkat bola 0-9 tadi habis. Kali ini gagal lagi. Angka bertambah untuk JRG 5 sama set yang pertama. Benny jump set angkat bola. Kali ini keluar blokir dari pemain-pemain JRG. 6-5. Wow, bola tersekat. Angkat bola pilih. Kali ini angka untuk Linggar Jaya 7-5. Lagi-lagi FOMO lakukan set. Angkat bola berikan umpan. Nomor punggung tadi Yose. Kali ini keluar bola. Angka untuk JRG Kandangan 6-7. Nomor punggung 10 Pitu. Ancang-ancang Pitu menangkap siapa saja. Kali ini tidak sampai bola. Dengan keuntungan 6-8. 8-6 kan. Maksud kami angkat bola berikan bantam lalu hitung tadi angkat lagi kali ini berikan panjang flashing saja kembali lagi sama langsung tes bol poin untuk JRG 7-8 nomor punggung 5 Benny lakukan jump shot kali ini dibiarkan bola keluar keuntungan untuk Linggar Jaya 9-7 FOMO lakukan set angkat bola untuk berikan umpan kali Yose angka untuk JRG 9-9 Benny lakukan set berikan umpan kali ini masih berasa jago kembali lagi tambah serangan kali ini Linggar Jaya sampai langsung gagal spek keras dari Aradi tadi angka untuk Linggar Jaya 10-8 kali ini angkat bola pressing langsung kali ini masih bisa selamat bola kembali lagi JRG angkat bola dengan panjang gagal blokir dari pemain-pemain Linggar Jaya angka untuk JRG kali ini lagi Benny 9-10 set yang pertama kali ini sampai langsung keluar angka bertambah untuk JRG 10 sama set yang pertama lagi-lagi Benny lakukan set nanti angkat bola berikan panjang kali ini test ball pindah poin untuk Linggar Jaya 11-10 sudah tersekat diangkat bola berikan sampai langsung kali ini Benny lagi-lagi Benny gagal kali ini Benny 12-10 nomor 14 Pelo lakukan angkat bola berikan sampai lagi kali ini masih jangkau lagi kembali spek langsung masih berhasil jatuh bola lagi-lagi Linggar Jaya angkat lagi Benny sampai langsung sambaran Benny ternyata berhasil tes gol 11-12 maksudnya bola kosong dinyatakan pelan.
nomor punggung 10 Picuk lakukan set. Sudah angkat bola dengan umpan Apitan. Kali ini pindah poin 13-12. Tomo lakukan set. Nah, tengah berikan umpan kali Yosef. Angka bertambah untuk Linggar Jaya 14-12 set yang pertama. Pomo ancangkan Pomo lakukan set sudah simpan saja angkat bola Benny. Kali ini gagal Benny. 15-12 untuk Linggar Jaya. Lagi-lagi Pomo cepat angkat bola berikan umpan Yosef. Kali ini tes ball. Pindah poin 13-15. Set yang pertama. Nomor kesembilan Weweh lakukan cep angkat bola berikan umpan Yosef. Lagi-lagi angka untuk GRC Kadang 14-15. Iya. Lakukan cep. Benny tadi sambaran bola dari Linggar Jaya berhasil. Pero lakukan cep angkat bola berikan umpan Yosef. Tidak ada serangan dari GRC Kadang. Ternyata masuk dengan lihat angka bertambah untuk Linggar Jaya 17-14. Sudah lakukan sebetulnya tadi angkat bola Yosef sambar langsung Beli. Kali ini tes bola sambaran bola dari Beli tadi 15-17 set yang pertama. Beli langsung pun belakang lakukan set dan lakukan angkat bola di depan Yosef. Kembali lagi kali ini ambil bola kalau ke 9 tadi Beli. Wewe kali ini sambar langsung keluar bola angka untuk GRG 16-17. Benny ancang-ancang lakukan jump set dibiarkan ternyata masuk angka bertambah 17 sama set yang pertama. Masih Benny lakukan jump set kali ini pelanggaran dari pemain Linggar Jaya 18-17. Diminta oleh Bunga Kurnia Bataku dan Benggeras Prima serta Ayam Jogja FC kembali skor adalah 18-17 kali ini angka bertambah untuk GRG 19-17. Masih Benny ancang-ancang lakukan dasar dibiarkan memang bola keluar pindah poin untuk Linggar Jaya 18-19. Pero lagi-lagi konsep angkat bola Yosef sambaran tipuan dari nomor 4 Ardi tadi mampu menambah angka untuk GRG 20-18. Berikan Pak Yosef kali adik. Lagi-lagi angka bertambah untuk GRG 21-18 set yang pertama. Nomor punggung 10 Pitung lakukan set. Si persetak berhenti pada adik. Kali ini tes gol pindah poin untuk Linggar Jaya 19-21. Pomo lakukan cep simpel saja angkat bola Yosef. Benny lagi-lagi tanpa serangan Linggar Jaya angkat lagi Yosef kembali lagi masih diambil bola langsung Linggar Jaya kali ini berikan umpan Adit sama lagi tipuan kali ini menyatakan pelanggaran Adit angka untuk GRG 22-19 set yang pertama. Benny lakukan cep kali ini ambil bola Adit sampai langsung sambaran bola dari Pedro tadi mampu menambah angka untuk Linggar Jaya 20-22. Pedro langsung langsung ternyata keluar 23-20. Ya kali ini diambil alih oleh Tito agak sebentar kepala kali ini dipendung dengan sempurna oleh pemain-pemain DRG. Sudah lakukan angkat dengan Mas Adit kali ini masih bersama kembali Linggar Jaya angkat lagi ke belakang sudah menurun turun dengan demikian game 0-3 Jaya lakukan setiap persiapan ambil bola lakukan open Yusuf tadi namun gagal kali ini angka pertama untuk Linggar Jaya satu benar lagi-lagi lakukan set tadi dalam angka pertama untuk Linggar Jaya dua benar. Masih jalan, lakukan setimpal saja tinggi bola, ternyata masuk berhasil jalan. Kontrol bola yang kurang sempurna dari pemain GRC tadi. Tiga benar kali ini, angkat bola berikan pas sama langsung kali ini. Sek dari Benny tadi, 1-3. Benny langsung turun belakang, lakukan jam set. Ambil bola kali ini, ambil bola sampai langsung kali ini. Sambaran bola dari Fomo tadi
keluar pindah pun 2-3 Benny lagi macam, oh saya gagal pengambilan bola dari pemain-pemain Liga Jaya tadi, 3 sama satu jam kedua, lagi-lagi Benny lakukan jump shot kali ini, lagi-lagi gagal passing ball dari pemain Liga Jaya tadi, 4-3 set yang kedua, lagi-lagi Benny jump shot dilakukan, kali ini keluar bola, pindah poin 4 sama Jana, ancang-ancang kesep, setting persediaan bola, ya sesam berlangsung dinyatakan keluar oleh hakim garis, angka untuk Liga Jaya 5-4. Langkah sekarang simpel saja angkat bola, berikan umpan Yosef, kembali lagi sambal lagi, kali ini harus kembali gajah, angkat lagi lebih sekali, kali ini dinyatakan keluar bola 5-5 Benny, oh sudah servis, kali ini diambil alih oleh Pincung, Pincung ancang-ancang ke gajah, kali ini keluar juga langsung dari Pincung, 6-5 Jangan lakukan simpel saja, ambil bola Pincung, angkat bola Yosef, berikan pas sama langsung masuk. Kemudian angka untuk GRG 6 sama set yang kedua, Benny lakukan jumpset, ha kali ini gagal passing ball dari Liga Jaya 7-6 lagi-lagi Benny ancang-ancang jumpset lakukan, ambil bola kali ini berikan pas sama langsung, kali ini das bola pindah poin untuk Liga Jaya 7 sama set yang kedua Liga Jaya, kali ini ambil bola Yosef, berikan pas Ade angkat lagi, kali ini tanpa serangan namun tidak menyerang bola, angka bertambah menghasilkan tim off, skor 9-8-7 Liga Jaya sementara unggul di set yang kedua, nomor 14 Piro dan Lakerson masuk, ternyata 8 sama set yang kedua, pindah servis kali ini diambil alih oleh Pichong di SG Kagan, Lakerson balas di perhatian kali ini dengan bang Yosef, angkat lagi Yosef kembali JRG sampai langsung kali lagi-lagi hello angkat lagi berikan umpan Yosef sampai langsung kali berhasil dipenjuk oleh nomor punggung 04 Pomo 98 lakukan sepuluh kali ini sampai langsung test ball angka untuk JRG Tanjangan 9 sama senjang kedua Benny lagi-lagi kali jumpset kali ini pelan saja ambil bola sampai langsung masuk berhasil blok dari pemain-pemain JRG 10-9 Benny lakukan jumpset ambil pandangan pelan tadi lagi-lagi Vero langsung tanpa serang kali ini Liga Jaya angka bertambah untuk JRG 11-9 tim out diminta record set yang kedua sementara JRG unggul 3 poin lagi-lagi Benny ambil pandangan balik sampai langsung masuk kali ini sambaran bola dari 0-0-0-3 dan 10-11 si persedaan hasilkan umpan Yosef bisa dikenal kali ini biarkan datangnya bola keluar test on 11 sama set yang kedua Pelo lakukan sekali situ saja Yosef akan bola berikan umpan kali ini bisa dipenuhi dengan baik oleh pemain-pemain dari Linggar Jaya 12-11 Pelo lakukan saja angkat bola Yosef berikan umpan siapa langsung kali ini lagi-lagi harus lompat tadi angkat lagi kembali lagi masuk bola kali ini angka bertambah untuk Linggar Jaya 13-11 lagi-lagi Pelo lakukan jam Yosef berikan pas sabar langsung bisa diberi dengan baik oleh pemain dari Linggar Jaya 14-11 kali ini lagi-lagi Pelo berikan pas Yosef akan melakukan masih melakukan namun sayang keluar pengembalian bola dari Fomo tadi 12-11 Pitung lakukan set simpel saja berikan pan kali ini tidak poin untuk Linggar Jaya 15-12 tidak servis Dana lakukan set simpel saja angkat bola Adik berikan umpan sampai akhirnya keluar bola angka bertambah untuk Linggar Jaya menghasilkan 3-4 poin saat ini di RG Kandangan ya Dana lagi ada set Adit akan bola berikan umpan gagal lagi blokir dari Abid tadi 13-16 lagi-lagi
Benny jam cepat bukan gagal kali ini pengambilan bola dandang tadi angka bertambah untuk DRG 14-16 lagi-lagi Benny ancang-ancang jam cepat masih jadi ambil bola angkat lagi sama langsung kali ini tidak menyeberang bola tamparan bola dari Peno tadi 15-16 lagi-lagi Benny lakukan jam cepat kali ini masuk dinyatakan in oleh hakim garis 16 sama lagi-lagi Benny lakukan jump shot pukulan maut dari Benny kali ini keluar 17-16 Danang ancang-ancang Danang lakukan shot kipel saja di bola atik berikan pan kipel saja kali ini dinyatakan pelanggaran double ball kali pemain dari Linggar Jaya 0-2 yaitu Cemok 17 sama angkat percebok tambah langsung sambaran bola dari Pero tadi belakang angka untuk GRG Kandang dipicu ancang-ancang Pitung berkesel ambil bola dan sambar langsung kali ini berhasil diblok oleh pemain-pemain GRG 19-17 lagi-lagi Pitung lakukan set ambil bola dan angkat bola dan dibuat sekali dan lagi angkat lagi kali ini angkat bisa diblokir dengan baik oleh nomor 04 Pomo 18-19 Danang lakukan terjadi salah pengertian pemain-pemain dari GNG 19 sama Danang lakukan set ambil bola berikan bahasa langsung sambaran bola beri dan berarti diblok dengan baik oleh pemain-pemain Linggar Jaya 20-19 lagi-lagi Danang lakukan set beri ambil bola cek dengan baik dinyatakan pelanggaran oleh wasit angka bertambah untuk Linggar Jaya 21-19 lagi besok tadi Adit berikan pan sampai langsung kali ini gagal blok dari Linggar Jaya 20-21 lagi-lagi Benny lakukan jam sebeni kali ini agak terganggu konsentrasi tipuan dari Danang tadi sambaran bola dari Wewe tadi lontok Peno lagi sedang angkat bola ikan pantat sampai langsung masih diambil oleh Danang kali ini bisa sampai kembali lagi Ije sampai langsung diblok dengan sempurna oleh Abid tadi 23-20 lagi-lagi Danang angkat set berajakan bola Benny mantap 24-20 Danang lakukan sepuluh bola kasih berikan pan pendek sambaran jatah pelan kali ini tes gol dengan pinggiran nomor 7 lakukan sekali ini win dari angka bertambah untuk JRG 2 bendol timing lakukan jasuk timing masuk angka bertambah lagi untuk JRG 3 bendol lagi-lagi timing lakukan jasa angkat bola Danang dinyatakan pelanggaran tadi pengambilan bola dari pemain-pemain Linggar Jaya 04 tadi tipot diminta dilanjutkan Tewin lakukan jasa kali ambil bola Danang tipuan kasih kembali berikan umpan Adit Adit berikan umpan sambal langsung sambaran bola dari nomor 14 tadi mampu berubah skor 1-4 kali set keempat angkat lagi sampai langsung masih diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain Linggar Jaya 2-4 Danang lakukan set simpel saja ambil bola angkat bola sampai langsung set kali ini diambil oleh Danang kembali tanpa serangan Linggar Jaya angkat lagi berikan umpan kali ini dinyatakan masuk oleh hakim garis angka bertambah untuk Linggar Jaya 3-4 Danang Yoyosan tekan sama langsung lagi tes out angka untuk GRG 5-3 tidak servis kali ini diambil alih oleh Yoser Toser handal dari GRG gagal kali ini Yoser 4-5 Peru lakukan cep berikan umpan Yoser sambaran bola Benny tadi mampu diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain Linggar Jaya 5 sama angkat lagi Yoser kali ini keluar blok dari Wabeh tadi 6-5 angkat lagi berikan umpan Abid
berhasil diblokir kali kembali lagi di RK. Siapa lagi masuk? Kembaran bola Benny mampu menrokit dengan sempurna. 7-5. Benny turun belakang panjang sekali. Angkat bola berikan balik. Dinyatakan keluar. Angka pertama menghasilkan tim out. Ujung mati. Pemimpin di set yang keempat. Benny tak resep. Kali ini dibiarkan memang bola keluar. Kontrol bola yang sempurna dari Lingga Zero. 6-8. Adalah kesempatan angkat bola. Berhasil sampai masuk kali ini 9-6 untuk JRG. Tewin lakukan jumpsuit. Gagal Tewin 7-9. Peno lakukan set. Habis berikan umpan. Dosa masuk kami. Masih nyatakan pelanggaran pemain Lingkar Jaya tadi 10-7. Lagi-lagi Tewin jumpsuit lakukan. Angkat bola habis sama langsung berobos 8-10. Jangan ancang-ancang lakukan simpel saja kami bola habis. Nah Yosef masukkan di depan tadi tipuan dari BRG 11-8. Tidak servis Yosef lakukan sekat. Angkat bola sampai langsung sambaran bola dari Cemong tadi keluar 12-8. Yosef akan sempat angkat bola sambar langsung kali gagal lagi sambaran bola dari Cemong. Angka pertama untuk JRG 13-8. Timon diminta oleh Lingkar Jaya Mita untuk JRG. Langkah set Yosef angkat bola sambar langsung kali ini keluar sambaran bola dari Pomo tadi 14-8. Lagi-lagi Yosef terser hadal dari JRG. Yosef angkat bola ini tes out angka untuk Lingkar Jaya 9-14. Jangan lakukan sempat bola angkat Mayose kali ini berhasil di blok dengan sempurna oleh Cemong dari 10-14. Jangan lakukan set Yose dengan masa berlalu masuk kali ini sambaran bola dari nomor 4 Ardi tadi mampu menambah angka 15-10. Tenin lakukan jam set ambil bola berikan panah. Kali ini dinyatakan double ball. Angka untuk JRG menghasilkan 36 poin. Kali ini Lingkar Jaya Blitar dari JRG Kandangan. Devin lakukan jump shot gagal. Kali ini tidak menyeberang bola. Pindah poin 11-16. Danang lakukan jump tipe saja. Habis berikan kembali. Yosef masuk kami. Test out angka untuk JRG 17-11. Pindah service kali ini diambil oleh Yosef. Tim lakukan sekiranya saya sambaran bola ini sambaran bola dari Peno tadi mampu menambah angka 12-17. Berikan umpan Yosef masih cari bola oleh Peno tadi berhasil kali ini test out 13-17. Oh bola keset tadi Peno kali ini sambaran langsung masih ambil Peno kembali lagi tanpa serangan Lingkar Jaya akan lagi di akhir berikan umpan sambaran langsung kali ini. Dinyatakan acting oleh asisten wasit salah seorang pemain dari JRG 14-17. Pelo ancam akan bisa kiper saja angkat bola Yosef pemuas tadi 15 buka mengejar kali sudah lakukan seperti Pelo bisa dibekerkan kali ini bisa diambil bola kembali lagi tanpa serangan JRG angkat bola berikan umpan abis kali ini gagal jangkauan bola dari Cemong tadi 18-15. Benny jam terbakar di bola danan angkat lagi sampai langsung kali ini test of 16-18 set keempat lakukan seperti Pelo kembali tambah serangan JRG angkat umpan belakang maksudnya sampai langsung oleh Pelo kali ini gagal Benny 17-18 satu angka lagi menyusul kali ini langkah seperti Pelo diblokir kembali lagi langsung masuk spek keras dari Norwood 7 Tewin tadi mampu menambah angka untuk JRG 19-17. Benny langkah set kali ini gagal Benny tidak menyerang bola pindah poin 18-18.
19. Datang ada siap ambil bola, berikan umpan Yose. Dinyatakan pemain dari GRG. 19 sama. Danang, simpel saja. Yose berikan umpan. Kembali jalan masih selama saya umpan belakang sampai langsung Peru. Masuk kembali lagi Lingkar Jaya. Kali ini angka bertambah untuk Lingkar Jaya. 20-19 set jam keempat set penonton. Angkat lagi Yose dengan pantakan sampai langsung. Kali ini masih bisa Ije 21-19 silang diminta oleh GNG 19 untuk Linggar Jaya Blitar. Kali ini datang Hakmeser Yose dengan pantakan sampai langsung berobos angka untuk GNG 20-21 timing. Angkat-angkat langsung ambil bola Danang. Berikan umpan teman. Cemong. Test off. 22-20. Pelo. Lah masuk. Yose akan pelanggan umpan. Sampai langsung kali. Kali ini Abid. Sampai langsung belakang. Pelo. Kali ini keluar bola. Angka bertambah untuk Lingkar Jaya. 23-20. Lah bersebelah akan pelanggan Yose. Kali ini dibelokkan bola test off 21-23. Tewin, oh diambil alih oleh Yose. Yose lakukan set simple saja. Dadang, antar bola belok. Kali ini kembali lagi Yose. Berikan umpan belakang. Bisa disentuh dengan sempurna. Dinyatakan double bola tadi. Dibelokkan bola dari BNG. One ball. Satu bola. Masih terlalu angkat lagi dengan pasar langsung kali keluar dengan yang dia skor 25-21 untuk kemenangan Lingkar Jaya. Dengan selamat untuk rekan-rekan di Lingkar Jaya yang telah berhasil lolos untuk menuju ke 8 besar, dan ucapan terima kasih yang sangat kami ucapkan untuk rekan-rekan dari JRG Kandangan atas partisipasinya dalam turnamen ini.